meletup. Inilah suasananya bila ada penonton. Ya, ya, ya. Dan kita bersama dengan pelakon komedi lelaki terbaik filem dan juga pelakon komedi wanita terbaik TV. Kita ada Beto dan Jihan Musa. Yeah. First of all, tahniah guys. Tahniah, tahniah yang teramat sangat daripada kami. Dan saya juga nak ucapkan tahniah untuk meletup sebab berjaya bawa fan Nabil dengan Lofa tahun ini. Apailah sebut. Ini perkara mudah. Mereka ni memang available 24 jam untuk kami. Kadang-kadang dia ada kat rumah, kat apa. Ha. Alright. Jadi kalau kau nak pinjam pun boleh. Kita buat rental. Fan rental. Oh, sewa sorak. Sewa sorak. Tapi kita nak tanya juga dengan Beto. Beto, tanya menang tapi malam tu awak tak ada. Awak ke mana Beto? Awak dah tahu awak menang ke? Tak, saya... Saya ke laut. Saya memang ke laut. Saya ke Labuan. Saya betul ke laut. Di acara tahunan saya. Ni dah tahun ketiga saya terlibat dengan Merdeka Dive ataupun selam scuba mereka. Dia sorak mereka dalam laut. Tapi sebenarnya apa objektif sebalik aktiviti diving sempena mereka tu? Di samping memperkenalkan kawasan-kawasan dive site kat situ. Oh ya Allah. Kau dah sayang piala ke? Tahu macam. Betul aku. Ada masuk? Samping tu kita nak nak mewujudkan ialah semangat patriotik dengan cara yang berbeza lah maksudnya. Patriotik tu lagi? Kena tanam dalam Beto. Siapa lagi geng-geng? Saya Munif Isa dan dengan isteri dia Mas Muhaini. Jihan, yeah. Jihan tahniah Jihan, tepuk sikit untuk Jihan. Tapi ini tahun ke ini kali pertama. Tak ada ke. Tapi masa kau menang hari tu, muka kau terlalu tenang. Macam dah jangka sangat kau bawa balik piala malam tu. Macam relax. Macam siap kenakan si apa, budak kecil tu? Mia. Mayara. Tak macam ni. Kan saya cakap, saya keluar daripada bilik perempuan. Kat sini tak ni bukan kan? Yang dancer tu. Aku keluar daripada toilet. Yelah. Lepas tu, aku keluar je dong. Jihan. Pasal banyak nak setup, nak tarik je lah. Kau pakai yang getah tu pula. So macam aku tengah dalam mood. Bila kita lepas buang, kita ceria. So kau pembawakan lah. Aku tengah mood ni, ceria. Tengah mood ni, mood selesa. Selesanya. Jadi, menang pula. Jadi kita carry je mood tu. Carry je mood tu. Okey. Dan Jibam dah besar Jibam? Jibam dah teruk. Sador? Bukan, dia dah besar lah. Dia jadi host untuk... Kau tak daripada sekolah. Daripada, kita nak ke mana ni? Dia dah. Kita nak ke mana ni? Bagus. Okey lah, ada. Tapi itulah untuk Beto sendiri lah. Untuk Beto sendiri, orang yang sering melakonkan watak-watak yang sebelum ni serius. Kejam. Bakar orang, langgar, lari. Antagonis. Tapi tiba-tiba, segala effort awak buat watak-watak macam tu, awak menang pelakon komedi. Dia anugerahkan pelakon komedi. Macam mana rasa dia masa tu? Rasa dia tak... macam mana? Saya bekerja, tak pernah bekerja untuk anugerah. Tak pernah letak matlamat untuk menang apa-apa pun. Saya cuba orang bagi tanggungjawab. Saya jalankan tanggungjawab saya sehabis baik. Yes. Penonton menilai hasil kerja saya. Kalau dapat diberi penghargaan sebegini, Alhamdulillah. Itu dia. Itu je lah. Tapi kalau betul sendiri, betul suka macam watak kelakar atau watak yang serius. Kalau you sendiri. Kalau apa saya, yang awak pilih kalau dia berikan dua pilihan macam tu? Sebenarnya bergantung pada karakter tu sendiri, macam mana perjalanan karakter tu sendiri. Tapi kalau secara personally, saya lebih suka watak yang lebih berat-berat kot. Oh ya? Watak yang berat macam... Yang makanan betul lah. Boy. Macam bukan orang berat. Yang ada kolesterol tu. Yang berat tu watak dia. Tapi itu bukan makanan RM10,000 tu. Okey, Jihan. Betul. Macam awak, ini tahun pertama di anugerah lawak warna awak memenangi anugerah sesuatu. Anugerah pertama. Tapi sebenarnya Nabil, dia memang tak sayang. Piala ni dah berapa kali dah jatuh. Hey, kau yang jatuhkan Golden Cake. Mana ada? Bukan. Maksud saya, tahun lepas orang banyak cakap awak akan menang anugerah pelakon komedi lawak wanita apa semua. Tapi awak tak buat balik. Tapi tahun ni bila awak menang, awak rasa macam puas hati ke? Ataupun macam, baru kau tahu siapa yang lawak sebenarnya. Macam mana? Tak lah, itu kau. Saya berterima kasih lah. Sebab saya rasa untuk semua pelakon pun, semua mesti nak title yang terbaik ni. Yang terbaik. Kan? So, orang kata kita pelakon komedi pun dah terbaik. Rasa macam dah. Alhamdulillah. Tapi memang layak pun. Layak tak? Layak. Saya personally kenal dia pun, dia memang kelakar. Dia memang...
No pressure, no pressure. No pressure. Okay? No tapi pressure, kita nak cakap okay? Lebih tentang telemovie Jihan nak buat apa? Rumah Terbuka tu. Ah, betul. Selepas kita berehat. Berehat. Kita nak berehat kejap. Kita nak tengok pelawak wanita paling popular terbaik ni. Kan, okay, sama pada tadi cakap pasal telemovie yang menang kan. Bukan sahaja Jihan menang untuk pelakon tapi juga telemovie itu sendiri memang menang telemovie terbaik. Jihan nak buat Rumah Terbuka. Kau shoot buat bila? Ke tak buat ni? Rumah Terbuka tu. Buat, buat. Akhirnya buat. Buat, akhirnya buat. Shoot bila? Rasanya raya tahun lepas. Raya tahun lepas? Rumah Terbuka kau shoot raya tahun lepas, raya tahun ni baru nak buat Rumah Terbuka? Bukan. Habis cerita tu tayang raya tahun lepas. Oh, dia baru masuk anugerah lah. Tapi sebenarnya cerita tu based on cerita Jihan sendiri ke ataupun memang scripted? Oh tak, memang ada skrip. Punca dia asal dia dulu Jihan tak nak balik raya. Ha. Itu sahaja suka-suka. Kat motion buat, so saya buat. Lepas tu bila sambutan tu menggalakkan. Jadi dia jadikan sequel terus. Okey. Kau faham tak? Dah, senyap. Kenapa kau pegang nasi lemak? Kenapa kau pegang nasi lemak? Mana nasi lemak kau? Sebab saya memang suka makan nasi lemak. Memang saya rakyat Malaysia yang sejati sebab ayah saya pun ada kedai nasi lemak. Yes. Saya pula pernah kerja kedai nasi lemak selama 6 tahun. Kau semua benda kau pernah kerja, Nabil? Ya, saya orang susah. Okey, betul. Banyak pandangan betul sendiri sebagai seorang pelakon tentang dunia komedi dalam industri hiburan sekarang. Sekarang ni saya tengok rata-rata kalau kita cakap dari sudut sinema, dari sudut panggungnya sendiri, banyak pembikin-pembikin nak buat filem yang bergenre kan komedi. Sebab ianya saya rasa paling mudah diterima oleh masyarakat umum. Yes. Orang bayar duit nak bergelak ketawa, nak happy-happy, nak keluar panggung happy. Jadi saya mengharapkan saya rasa ia satu pergabungan yang sihat dan saya harapkan komedi-komedi yang akan dibikin pada masa akan datang akan terus berkualiti. Itu yang penting, lebih berkualiti. Kan? Kita tak nak komedi-komedi yang macam malah nak cakap lah. Don't make any mistake. Kau cerita-cerita mistake ni, kau tak lama lagi. Ini dia salah seorang peserta Super Spontan All Star. Takut kan? Kau akan bersaing dengan semua yang famous-famous tau. Oh. Zizan, Johan. Saya tak masuk bang. Berapa anak kan? So kau agak kaya menyusul. Aku tengok bini aku menyusul. Tak, ni kau agak-agak sampai minggu ke berapa kau tahun ni? Minggu ke berapa kau boleh bertahan? Sabar. Tak boleh agak ah. Super spontan tak agak. Kau kenapa ni? Tak boleh agak lah super spontan ni. Dia ikut game dan ikut nasib. Macam kau dulu, kau agak tak kau sampai ke situ? Saya, insya Allah kalau kita main betul-betul, insya Allah lah kan. Kalau tiap-tiap minggu kita put semua kita punya effort dekat permainan tu, insya Allah kita boleh pergi jauh kot. Okay, aku dengar sesuatu yang motivasi daripada Nabil. Yang positif kan? Aku mau terfikir benda tu. Okay, sebenarnya kita boleh kita tengok VT ke nak cakap dengan Abito ni? Kau cakap dengan orang dalam Kita nak tengok ni. Kita kena rehat sekejap, Nabil. Kita kena rehat sekejap. Dia cakap banyak sangat dah. Sebenarnya dia orang pun dah habis dah. Aku tak buat berhibur lagi. Betul tak habis apa? Diving lagi. Sabar Jihan, sabar. Lofa ni dalam lama dengan Nabil makin kelakor. Okay, thank you so much thank guys. You. I'll see you tanya, guys. Tanya guys. Terima kasih. Nanti tepukan untuk Beto dengan Jihan. Tanya sekali lagi. Tanya Beto. Terima kasih. Tanya Jihan. Good luck guys for your future. Tanya Beto. Kita nak ucapkan tahniah sebab menjadi salah seorang ahli keluarga terbaru pelawak di Malaysia. Bersedia masuk MLM? Boleh masuk MLM?